Oke, okay, next spot ke M. Yuk. Eh, sobat film. Halo sobat film, nama saya Erwin Nugroho dan saya Jody Alvareza. Jadi hari ini tuh kita ditugasin oleh pemimpin kita untuk mengedit video malam pertemuan juri 4 Oktober 2017. Dan sekarang kita baru selesai mengedit video malam pertemuan juri loh. Oh iya, sekarang di sekolah kita tuh diajarin editing dan desain. Jadi kepake banget di sini. Oh iya, kita di sini menggunakan software Adobe Premiere Pro. Karena video sudah selesai, yuk kita tampilkan hasilnya. Yuk. Terima kasih atas kesediaan para bapak, ibu dan rekan-rekan bersedia menjadi juri di tahun 2017 ini. FFI mengundang juri mandiri yang tidak terikat oleh organisasi atau asosiasi yang juga memiliki keterkaitan dengan bidang film, media, seni, kajian, politik, dan budaya. Jadi, penjurian tahun ini sebetulnya selain revisi dari perbaikan yang disebut oleh Randy sebagai perbaikan tahun sebelumnya, ini sebenarnya lebih mendasar dari ini kita sedang membangun platform. Platform itu artinya kita mau melembagakan sistem ini. Jadi platform itu adalah sebuah dasar yang akan mencoba berkelanjutan. Bahwa kesimpulan ini harus menjadi sebuah statement kultural, statement apapun lah, politik dan sebagainya. Ya kita bisa kasih tahu bahwa kesimpulan ini adalah tulisan kita ini. Nah, kita mau perspektif kita apa sekarang itu pertama. Saya lihat banyak sekali yang terjadi di sini peran yang saat ini ya, mungkin sampai akhirnya terjadi seperti yang Bunda yang bilang bahwa aktor dalam seni peran hanya dilihat transformasinya saja, tidak dilihat pemahaman naskahnya. Kalau 2 tahun atau setahun yang lalu, kita menetapkan sendiri bahwa film animasi yang benar adalah film yang bisa dijadikan tolok ukur sebagai langkah awal industri animasi. Gitu loh, jadi waktu itu. Jadi kita berharap film ini benar, orang kayak, oh industri animasi harusnya begitu tuh kualitasnya, atau akan kesana gitu. Artinya cutting point tidak sekedar membuat itu menjadi cutting point aja, tapi cutting point juga mengisi juga menjadi cut, pin, dan point. Jadi memotong, mengisi, dan memberikan makna. Kira-kira gitu. Ya, jadi segitu aja video tentang kegiatan kita berdua di Pusbang Film ini. Ya udah, kita mengucapkan terima kasih sobat film. See you next time.